lintas agama, dan mereka adalah keterwakilan dari seluruh komponen yang ada di Kota Ambon dan Provinsi Lampung. Ini bersama dengan Bung Anies, dan hari ini mungkin kita harus menyapa Pak Anies dengan Bung Anies, karena Bung Karno, Bung Hatta, dan seterusnya Bung Tomo mendapat inspirasi tersebut dari Lampung. Kita sendiri hari ini mendapatkan Bung Anies. Seluruh pembicara setelah ini menggunakan kata Bung Anies tanpa mengurangi beliau punya derajat dan kehormatan. Setuju? Itulah yang coba kami ikhtiarkan sama-sama, dan kembali ke Maluku ini, kembali kepada masa-masa di mana kami merasakan perjalanan yang masih sepi sunyi. Kalau sekarang perjalanannya agak rame-rame. Fondasi kita, dan itu yang kita saksikan hari ini, komunitas dengan berbagai latar belakang agama bisa tinggal bersama karena ada fondasi rasa keadilan. Itulah yang menjadi prinsip. Ketika kemarin juga di Jakarta, rasa keadilan semua diberikan kesempatan yang sama. Di arena publik di Jakarta adalah arena untuk semua. Dulu di Jakarta menjelang Idul Fitri, yang Muslim tidak boleh takbiran di luar, dan bagi umat Muslim tidak bisa takbiran di luar itu seperti gak lebaran. Cuma lebaran itu ya takbiran di luar, tapi dilarang. Akibatnya merasa seperti kita tidak menghadiri, tidak menyambut lebaran. Yang Muslim diberikan kesempatan, aturannya diubah. Menjelang Idul Fitri boleh takbiran dan berkeliling di sepanjang kota. Yang Kristen, sejak Indonesia merdeka tidak pernah. Maluku ini tempat yang sangat dekat di hati. Saya sudah tiba di Maluku jauh sebelum bertugas di pemerintahan. Pada waktu itu kami mengelola sebuah program namanya Indonesia Belajar. Dan Indonesia Belajar ketika datang, kami mendatangi tempat-tempat yang dulu-dulu umumnya tidak boleh ditempatkan. Di tempat-tempat yang tidak ada sinyal telepon, tidak ada listrik, yang untuk sampainya ke sana memerlukan waktu yang amat panjang. Terhadap Bapak Pendeta Lukas. Maaf, kami ini orang Indonesia, Bung Anies. Bukan orang Melayu. Tapi determinasi kultural, kemelayuan dalam rakyat Indonesia, menurut saya, menciptakan keadaan dengan sangat-sangat sistemik tapi juga dan sungguh dan masih. Sehingga hal itu juga berpengaruh sampai pada proses pengembangan pangan lokal kami. Saya persiapkan dalam itu sawah, alokasi dana yang besar itu pasti ada alokasi besar. Padahal statistik pertanian orang baru itu bukan sawah, tapi satu milik budi kembali kedelai asli dan sebagainya. Itu adalah sebabnya jalan terbaik yang pasti dibangun dari uang itu ke sawah itu pasti jalan besar dan jalan bagus. Tapi pertanyaan sekarang, kalau nanti kita berdoa apa jadi presiden, maka saya tanya, apa sih strategi nyata untuk menangani misalnya orang Ambon yang notabene-nya adalah pendiri republik ini harus diperlakukan secara tidak adil seperti ini. Kita mau minta jatah menteri satu orang saja, susah minta ampun. Padahal masa tahan kebakar menitulih mena lapuh hari siwabis toko-toko Ambon yang memberikan penharuman dalam maksud bahasa Indonesia. Jadi kami minta supaya Pak Anies mengakomodir bahwa insya Allah Pak Anies terpilih sebagai presiden.
tolong karena takut dalam perspektif pemerataan keadilan, pemerataan kesempatan, dan pemerataan kemakmuran yang sampai hari ini kami orang Maluku merasa masih sangat disparitas, masih sangat ketinggalan. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada apa yang akan datang. Nanti kita, saya akan memilih. Intinya adalah Bung Anies akan menampung, menerima seluruh, menyerap segala sesuatu yang terkait dengan aspirasi dan kepentingan Maluku. Kita berharap beliau menjadi presiden dan kemudian aspirasi dan harapan-harapan, terutama masalah-masalah kekinian kita dan masalah-masalah lama kita yang belum diselesaikan oleh pemerintah di pusat, dengan pertemuan ini dan mudah-mudahan beliau menjadi presiden, insya Allah aspirasi dan kepentingan ini bisa terbawa dan bisa menjadi program pemerintah pusat untuk Maluku. Dengan pertumbuhan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, dan ini sebagai perguruan tinggi swasta adalah merupakan tanggung jawab moral kepada kami untuk mencerdaskan masyarakat Maluku. Maka beberapa program yang ada di sini adalah terkait dengan apa pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Manis. Terima kasih Pak Manis. Terima kasih Pak Rektor. Dengan demikian sekali lagi, ingat Pak Saudara semua, seluruh janji tadi bisa ditunaikan, bisa dilunasi, harus beliau Bung Anies menangani Maluku. Betul. Jadi ingat, ini namanya perjanjian bersama. Kalau saya menangani Maluku, kami sebagai tim kampanye semua itu bisa ditangani. Katorang sebagai tim kampanye, sokongan bisa ditagi. You bersama Pak Anies menjanjikan, tapi kalau Maluku tidak menang, itu berarti janji itu kita periksa. Terutama terkait dengan soal dengki tadi. Mesti kita komentar.